rasa nak sebelum saya rasa pakai tudung tu adalah satu benda yang bukanlah kata senang je nak ambil sarung tak sebenarnya kan tapi untuk sampai ke tahap tu saya betulkan solat saya, kita solat hujung awal waktu so benda-benda tu dulu, benda-benda tu yang kita faham dan kita learn more, baca lebih lagi, jumpa dengan orang. So bila saya jumpa dengan orang yang pandai agama ni, dia bercerita kan, saya macam wow kecilnya kita ni kan, yang at the end of the day kita nak ke mana jalannya, kita nak ke mana. Okay, yes, I still love fashion. Kita kadang-kadang kita masih juga profession, tapi kita cubalah dalam kadar ataupun had yang dibolehkan, dan dia tidak susah bila kita ada satu mindset yang mana hala tuju kita. At the end of the day kita nak bersumpah mari kita kan, kita tengok kita macam mana nanti kan, Allah terima ke tidak kita ni, benda-benda macam tu lah. Kadang-kadang kita bukanlah kata kita takut-takutkan diri kita, tapi itulah sebenarnya kita ni hamba Allah, kita kena takut. Kita kena takut dengan dia sebab dia yang berkuasa. Kan, walaupun kita banyak sangat amal ibadah, kita banyak gila, tapi kalau Allah tak redha, kalau Allah tak kata kau masuk neraka, neraka kita tak boleh buat apa. Dia tak boleh tengok, ni saya dah buat baik, ni saya dah pakai tudung, lambat, tak layan kan. So kita kena always hidup untuk please him, untuk menggembirakan dia kan, dalam apa yang kita buat. So kita buat ni, kita saya sentuhnya lah macam Allah gembira tak masa ni, macam ni okey tak. Kadang-kadang memang lah dia rasa macam sikit lah, ketat sikit lah kan. Tapi it's a learning process. Saya rasa apa yang saya dah lalui sebelum ni, mungkin lah kata kehidupan lawa ke macam mana lah, passion kita macam mana pun, mungkin adalah perjalanan saya. Saya kena laluinya supaya saya faham apa yang saya buat sekarang ni, dan saya nampak, saya dapat kemanisan itu sekarang. And I can feel that, ya Allah, mungkin terima kasih Allah kena bagi saya lalu ni.